Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matu dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade nerasakeun hanca dongeng nu katuna. Sarios nyamun judulna Si Panon Inung karya Ki Lipsa. Ayeuna nincak bagian ka 38. Sakumaha nu kauninga para mitra, karta nu harita keur nyumputkeun dirina ngakukeun ngaran karto malah mulung nage para mitra sadaya. Niru-niru urang Jawa Tengah, harita teh para wargi sadaya ngarasa bunga lir anu kagunturan madu. Kaurugan menyan putih, moboh mangih borowong cek paripaosna. Eukeur mah manehna nyiar keur neangan pagawean kari-kari ditawaran gawe ku juragan Sugana. Ari alatanana nyaeta manehna nulungan juragan Sugana nalika keur di huruf kudua garong bea. Padahal mah eta teh suhajeung ilini keur diteteangan ku karta teh para mitra hayang males kamari. Tapi memang geus kitu we kedahna, teu tiasa penak kepada harita atanapi teu bisa nanyaokeun atawa teu bisa nangenan yen anu keur diharepan teh suhajeung ilini. Mangga para wargi urang sami-sami Bandungan hanca dongengna eta mah sanggeuran bae. Atuh saur Cilik sabini muka sabit namis ka sebat tempat hapunten. Diri nuka sabit nami kasabat tempat hapun tentu margi sanes dihajar. Dari dongeng teh para wargi sadaya disebatkeun di hade-hade tangkan sae di alis-alis tangkan sae. Atuh para mitra sadaya mudah-mudahan atuh acara ieu tiasanya gumakeun mangga atuh. Mangga Jaya ti studio sapara kancang haturkeun wilujeng ngadangukeun. Barang ditawaran pagawean kuliner. Banyak kantenan baik mah den. Jamang tetap lami milarian pedamelan. Nangin kumatu jamang mah tuh tiasa tuh ayah katiasa. Itu gaduh jaca. Di sekolah ugen tuh tamat kapungkur teh sekolah rakyat. Tapi pun tiang tuh kiatun ngabur halanana. Kupami aden kersan ulungan mah paparin pedamelan nu hampang. Nu sekira kedada keduga ku diri mang. Nengu mana tu mang tantu kukuringnya dijejekin. Tapi wayah nanya kudu rek perhatiin. Dah pembuk pagawean enteng-enteng bangga atu. Disebut enteng, pedah tekudu mikir. Tekudu ngaluar sentara gede. Ari disebut bangga, pedah lain cabakin lelaki. Cuma ada ek. Cik Suganda rada asa-asa bisi karta kisalukin. Bangga den kena naon wela sang kemang mah. Nanging aden kerja kersa maparin tiwuru kemang. Ulali maparin bejangan. Memang gue mau foto, dan ibu ukur gaduh tenaga serang emutan. Kek,
Mugi si Mas teh kagungan keahlian naon. Nyai pikiran, nyai kana ngelas, nyai kana tukang kayu atawa naon. Uganda leuwih ati-ati nanyan. Sebab manehna asa kautangan judi ku karta, geus disalametkeun tina bahaya pati. Ayeuna hayang ngajejehkeun sangkan karta teh ku kalunta-lunta. Tina dimukin hiji tempat anu wajar. Wan teu katuka halia naon-naon si Mas teh ken. Margin teu kantos diajar, upami kana masak tiasa. Margi kantos janten koki di restoran waktu kepungkur. Mali mah dina kapal teh cenah masak si Mas teh. Jawab karta tegas, manehna moal ngarasa kadukin. Mun tetep jadi guru masak, sabam eta karesepna. Ah, geuning aya keahlian. Nuhun atuh Mas, mau upami jadi koki di Imah Kuring. Nah daek gitu, kebeneran ya kuring itu semoga babu ya. Semoga tukang masak, gak cahaya mau betahun sama pemajikan kuring lah. Sok timuruan wae. Nah lah, gitu. Mungkin ya tuh timuruan aku mah. Nah Mas, mata bosan itu juga. Bunga boga babu, sok dipakai alasan ke pemajikan kuring. Langgar pun di kuring boga ke babu. Padahal Mas, juga sekarang itu, sepikasannya. Nanya ah ka babu mah wajar we atuh sabab geus ditanggung jawab urang. Teh si janda manehna bibi percaya we ka karta. Yeuh bisa dipake batur pake kumaha? Mangi sabumi bisa dipake namprokeun parasaan. Mangka den, mang daek lah jadi guru masak. Pokona mah ulang raos kakok. Emang mah geus ahli nacan masak naon-naon we. Tapi kumaha atuh? Mun tuang rayi tuh. Perburuan kumaha den namo atuh perburuan kitu Kang Mang? Karta betayang miliman hate sigana. Nuju jero itung-itung keur namahan pangalaman. Ya jiga narik ka Kimas mah moal lah. Malang mah sawatara waktu ka tukang lah. Kuring geus badangi jeung kula warga yen pagawe rek nyangan lalaki pagawe teh. Mungkin menang sakali tapi kenal yang pahayang komunikan. Daya tak asyik kurang singer dan pagawe. Moga-moga weh lah, ayo mah antong si Mas sebut atau si Mamang wajunya lah. Bentar-bentar jadi pagawai kuring, cuma lah si Mamang. Nah, pikir neng kuring mah padanya buat si Mamang untuk sawio-sawio sami baik. Ini penting atau si Mang, pokoknya si Mang ini bisa digawai gitu. Nah, gitu lah. Ini moga-moga, Mamang mah cocok mulai ayah itu dia. Kuring dia pusing, dia pusing di Mas, saya asyati kuning negara tohed lah. Nah, kuai ganeng weh, kudu baca otot bubu. Sehingga nama terus-terus dari kima kapaksa, kudu dibawa ke dokter jiwa, kudu ngede. Sik sugana ke kapalan nyamisa, ke kagrok nopak pengajikan. Hehehehe, nyamuk kan muka weh cocok atas rumang mah. Mulai apa tengkakan, mengimbang teh untuk ngartos, nah satu nu diperiosikin ke tanda kasus terjiwa teh. Mangat tanda piaden. Tapi mamang tapi pengajikan kuring. Nah, den. Itu damang yang hutan. Karta kerung. Malih narada Korea menunggu gaduh dengan siwa di si mata kusin. Nu akhirna katepaan kini siwa sama wakita. Hari lahiria nama, lagi lebih wajar. Dengan sikap jing pamadengan kuhara hirasan. Bedang jing wang kelang hesek di bawah badannya. Malaya nulungi letak jengkelnya tanah sikap musalirana simburuan. Ini untuk cantik masa nyerenya harus dipemajikan. Kuri masa muda antur kedurunan atau selir atau cara tirajunan hirul ke awal. Sebab rumah saya diseributan muda anak pemajikan. Tapi pemajikan kuring itu boleh. Kalau boleh salah satu sikunya karena makan lain-lain. Nah kulan terang itu kuring muda sangka. Anjen pemajikan itu waras ikutnya. Ya seperti sudah tahu itu bedang itu. Kudunang dibawa carita. Sok matak pasaya, tak itu anu jadi sabab di mama. Rumah tak itu di marek dibawa ke rumah sakit jiwa. Nah di tiara ku dokter merekali. Eh, segana menikir ulin-ulin dari sakin pemenikan anak. Karta gak hilang sakilat inget kajamannya di kaliwat. Rumah tangga maneh nama nu bedang jimbang pelan kehain pemajikan. Tapi maneh anak-anak. Ras inget kasar mu pemajikan anak. Rasu karogali anak-anak untuk ketiara kemanusiaan. Nah, kalau kita ngawulang memang, kita percaya kakulin, kita akan mencoba karta mikir melamin.
Aku harus di Jakarta mesti ngarep ngawasi. Ini sanes itu, Ben. Sanes itu persantan. Yang ini mama sok emut karena lelampahan serangan. Muka juga mata sedingat. Memang mah itu acan ngalaman. Aku mah apa itu karena rumah tangga. Aku mah riwo yang ngurus anak yang pemajikan. Tenang memang mah riwo so tenang kumikiran nasib butuh oleh lara salangsak. Milari Cipayah, Kangkut dan Jahar sore. Pak itu, Ben. Harta bisa pesan, lelengar selesai angkir, namun dalam kundalah kulisannya. Ini pasti bakal miring jalan, saat ini kasih gue anak kepunyanya ngopi dengan hak. Saha karta misalnya, nak, nanti kasih pintu lagi. Oh, gitu, nyata harga ya. Mungkinlah ini ayah waktu selesai, udah ngobrol dari ini biasa. Kayaknya orang putus, cuma hari kita lima, mencuri-mencuri, dibawakan di imah, jadi di rumah sak. Kurung hayang aja jujur ke mamang, jujur gede jasa nangka kurung. Asuh nunggu deh lah. Ketampi kata sepisa, nanggalah sisa ngiringan apa mas? Jawab besar kata ya, mana menerima karena tawaran si cikannya. Nah syukur aku hari pesan pertama. Yuk aduh miru kurung-kurung sekalian, isukan orang balik ke Bandung. Memang kurung mah di Bandung, dan ayah nanti rekenan hilang babatu ada kurung. Rekenan rekenan masalah usaha ya. Baik beres mang, kurang mayar hilang dahar, urut dahar. Tugana tengkat para wanita ini. Untuk cuma enggak, Den, memang jauh sesengiringan, Wai. Jakarta terus menang-menang kumpul karena tak sedang. Mungkin-mungkin kemanihan anak kan di semayar sakit di tengah buah anak keluar di restoran. Kuih ingah karena sedang, mungkin karena jenggung-jenggung ini. Mungkong-mungkong sinung bambu, reknaring sekian kerisan dagang. Sajunah hilalang pahna karta nubus bebarengan jini sugana. Kayaknya pesatun ini bungsu hari gagal nodong sugana teha. Harita duana nalalun patan lingkahan balai. Sabab kekuatan ngalawanan karta. Lupa ngabisana memang jauh menghidur batan marangkan. Songges kabilang amin para wali. Reg ini urun dihidup tempat. Brak mulut setengah hidup kini. Panggung telik letah ngelayala bakat kusapu. Aku ambak karena hega kulit kerap. Kulit karasa nyeri keneh urut hitam pilih kuno susu. Hari susah hari catara rampelan bakat kuno nisi. Gek nyus beginan ini taran ban kunir urut mengenar bentar. Ah, dewe keran li nasan jadi udah datang ke oi udah lebih deh oi. Pengawasan alain bandrak-bandrak kun oi. Karena kuat pun gerakan anak kecil. Wih, di lainnya. Kupuha dari mulutan di susu. Kalau masih kena di tempat tarung, sebab ingat kamu sehubung ingat karena tas hubus kacang. Kalau hal yang berisi teteh, kan itu jangan biasa weh, mereka hubungan, oi. Tapi, oi, lain lawan penghabisan, oi. Dewek eka kara, memang ini susu itu tanggungnya. Eta pembulang kokona tuas, kelabatan ini, oi. Kemal ini dari mulai mengkabulan saya. Ketempo cahaya lampu air ini. Masih berkurang lain, eh. Narik berbaca, eh. Bagian ada buku maha. Kutin dia turun hasil, sabar duit. Saya suruh seberak-berak aja dia. Kutipan, mungkin ini warna kiri kerana. Kalau ini sudah hilang awak, ya. Ini barangnya. Kut ini baring babatak. Terasa sakit dia awaknya. Saya rancang. Saya rancang. Kemana baranan ada tiga ubar jadi tiga duit. Sebenarnya ini yang kira usaha weh sangat orang bisa dahar. Kita punya kekuh atau ini penolong diri. Tuhan yang nak merasa ini.
para mitra, kaayaan dikipit ini hawa karasa bersikiri. Uhajung ini kupunya sagat, anur ngaharuleng jangan kuduga tujuan. Tapi lila-lila ma ini sadar, yen manina kena bulu-bulu mikiran silampahin, sebab mual hade ada kudu terus-terusan kutunya. Enak ya, ha? Dia coba tanjikan ke kudu, oi, sarangin kapal buah, yu. Ini kusok lo berdiri, ya, bisa mumpungan pangabutu orang buahannya. Bu, ayo mah, udah ini, ah, ayo nawe lumpang, sebab dia kuduga duit. Ini duit, ongkong layak ya, mah. Kecil, baru kemulih nanti. Ayo, dan ajan kecil ini nengen mau lahir dengan anak udang teh. Oh, bener lah. Nyaun, bikin kuli dia baru nengen mau lahir dengan anak. Weh, itu mah berah dua nenang yang maju buka pelabuhan kandung. Kapak salah lumpang mapai jalan bypass lantaran kebuka dengan sekir ongko. Saya batik itu, saya kendaraan umum iwati taksi. Wanci pusing para mitra buku ngerayap kena gantungan. Hawa buku kerasa tidak selesai. Tapi lajan baru jenis itu di jalan teh tuburin haniti. Kalau aja wai kendaraan yang ngaliwat, minah kaya itu ini jenis susah. Terus lalu pangbang salse baru ngobrol nyeritakin kejadian. Ini jadi pikiran jalman ma gagalkin karena pegawaian. Dari sana cari kawan si janari lupi dua nana terpika sampur. Ngulung pang mapai titisik majenulon daku kehayang asup kepala buah. Tapi barang kerjong-jong lumpang dengan ayam muncat ini poe. Langsung ngepedegan lak sangking halangan kain ngul siha. Asur dua nana urin, wanda ketempo, kaget ngumpun masih janari punan. Nah, si setan dek ngodong kain, si siha baru melotot. Bari taksi-taksi pikirnya jaga segala kemungkinan. Sebarek naon atau siate, nanti kira aing rek reksion gitu. Ini ngeromo. Atau tujuh jalman biru cateh ruwasin ngedengi cipin. Semanih namun lulus ngelengkah pok nyerita. Jangan banyak bicara. Kalau kau ingin hidup, serahkan semua hartamu kepada ku. Ayo. Nah, ini ngapain gugup dan asa-asa. Minta harta bana, siate ya harta aing ya. Seki keak nerajan kutari seribu. Yaku kenapingan kena iga si pemuda. Nena bumbung jawab nate para mitra sama megerak suha ogeges. Sakilat. Ngirimkin perutnya. Yuk cemeron kena pipina. Kena pemuda kagok teh di cester penuaan. Tapi kandung uyuk tanpa daya sekuat naningan suhajin ini. Atu para mitra sadaya, pancar suhajung ini mahlan selain tandingan kebole pewat kebole situ. Gantinya jagoan seorang dia keiup lulus, oi. Nyanah nonan sia. Sekiri baru lajar meja jagah naker. Kalau ngerolong kamu suhub rebus, malah mahna jayar si lipes-lipes ke balak kayak misal. Oi, masih dijilakan kami tanaga. Kami nanti gagah, orang yang tinggal bacuat nawe ungkul. Tapi lumayan tiada yang mencahan hanggaran awoy. Kita ngecep kain. Baiklah, tinggal lah. Sebenarnya ya receh lumayan lah. Ya rokok-rokok tuh. Ini satu dulu. Rancang si pemuda di garadah, borehel mangin rumpet dengan sapi salam. Pada dibuka ya dulu, karimu perak, tubuh si pahungahin cakakakin. Hahaha. Ayah anoy lumayan, oi. Seribu, oi, kermubuk, isu-isu, oi. Dari diacung-acung, tiga menungkul kain mengajang tangan kopi. Lalu banggai, ulang gila ting-ting di dia, bahaya. Sungai antep si belegung, mas, di dengan goler, rinak kikisik. Sini, banggai. Suha, nutur sun, bari masjid yang diwis, kena sakit. Karek, ye, paranisa, kira-kira 100 meter lompat. Busrek, bunyi dua antai urin. Antara lina kusik air ngajah papang rungin ripu, menikuk impes itu. Eka jalma para wargi sadaya, sepu naka keurku say laut, serta lama kumpatin kurili pengusapan kanar abahnya. Baju jeng calana rarawi, buuk jabri giri waban kusai. Kina cangkeng ketempukin ayat tamang nuli. Ini jeng suha panasaran, gancang eta jalma disampurku. Eh, mau tenang, oi, mak. Kumaot atau kumaot? Cuk ili bari kumidong. Ditenan jalman ngagolerte.
Ari kira sih bener atau di isi korban panodongan kawas ka urang tadi. Jadinya mau identitas ikannya ya pun jahat. Jahat di jalan ini. Jadi karena pada halaman yang dia jahat. Kekekeke. Ini cukup ini bilang pada cowok yang hidup kayak dia tahu dispay. Ini ngaram pada dana setelah kerasa kemas tetap tegar. Dengan inggris lemah kita. Kami atau ibu ngaji antelan seru kerasa ayah ambekan sa'uti. Yakin ayah kini harapan kena salam. Oke, oh yuk abis jauhkan ke darat, oi kamu nya. Ini langsung mangku palbah walikat. Ini penuh menis sangke, suha tekunu di parenta. Langsung mangku palbah sepuh, rege yang digotong ke darat, sanggis tepi kanu aman eta jalba di goler sendiri. Para mitra, ini jeng suha marikan silaka kalayan kalisi nasa. Karena kenyawaan eta jalba tehnya, Jalma teh mah burung kabar kini pun omak sabar putih yang sendiri yang tinggal kisah ini. Wah, jadi itu kita ngalah lauk, oi, ini para hula bahe. Ini ngebay ke laut, ini kena pika darat, ya kabur dulu. Dan cuma nina, nina kata langsara di laut. Karena kabar kini pun omak kabar sihir. Dan ini mana perlu pintu mati urang, oi. Ini pikir ini mana anak putih saya hari pun kadaharan. Macarannya, tapi baru ngeres kasih. Unggut-unggutan pada ngarti. Masih orang buka di karebu, yuk. Mereka bolehkan karena cikopi jeng daharun. Kebenaran orang lapar. Kalau tidak itu bolehkan. Buka beneran di situ yang daging cikopi. Acara yang lagi pacar mak. Yuk, eh. Dan jangan, eh. Selobat catur dari sang unggut ngajeng tukang cikopi. Surada anggang sidinya, tapi sini gak pakai lampu patroma. Hari ini ngada guan di dinya bari usaha sateka pola hulungan sila katea. Sama ngadu mulit dina sangkeng bilaan kini dipariksa kalayan api. Lila-lila ini boga pikiran segen.
harita boga pikiran sejen. Ah, bawa iman yang merdasa ya, yang dialungkan ke laut. Sama bayar tambang dina cangkena ya. Nah, aku malu mitinanya. Itu jelma jahat atau lainnya. Ini mencerong kena bengit eta jalma, tapi tupati sidik dengan ukur remeng-remeng. Tekung silila para mitra sadaya suha geus datang deui ngawaroti bakar sabungkus. Dicai kopi dina uuk ngahajang nginum ti tukang warung. Ili bungahun gancang manehna nginum heula sasubuhna. Sesana keur nulungan cilaka, suha geus nginum di warung sasukupna. Ku warung manehna ari narek dibanyurkeun ci kopi teh. Lain atuh moalnya dibanyurkeun. Naonan bari nauge dibanyurkeun? Inumkeun atuh. Kili bari ngadila keuhulin ka kita. Kumaha geunana apan teh eling jelema teh? Apan urang elingkeun heula sok adikeun ci kopi teh. Urang cak celakeun kana letahna. Iban we aya geunana tuluy rancetan bitisna. Suha jeung Ili metakin akal tareka sangkan cilaka katulungan kalayan lancar. Etela tigaplah sabab lila-lila mah nu cilaka teh ngulisik usik. Baca di dereci kopi, meni disantokan, tungtung nangin, meni ngeleklek, rai panon buntak. Gular-gular kakeng sajung kakak tuhu kawas ayam di teangan. Hasil, oi. Ili atohin panon melongkan ukir dua klir. Ari suha gancang asongkin roti bakar kana bibirna. Tetelanu di asongan teh bungahin, teh sirik dari capuk bakat kulapar. Misra dalila jalmanu cilah kate kumpul lembut tanana. Eng saku maha biasana pok ngomong haros-hos kawas nubiak tanaga. Ayah di mana kuring deh? Siahan ngilingan ka kuring. Siahan ngilingan ka kuring. Jangan bisa ngomong weh. Udah salempang dulur. Anjin tadi tulungan ku kuring. Anjin ayah di sisi basisir. Kakara eling. Siahan ngaran anjin. Nyaun ang nyeri. Ngerepok di pertanyaan bakat urang yang diranya nah saha eta jelema teh mun kuring aya harepan kana hirup deui duh yeuh diranyeur keneh hayang diukeula cenah tumuy ku kuliatan kuat ku suha disangke cina nyarane kana sukuna sabar baraya moal naon si Rahma da anjeun geus teu tatu atuh pae kumpulkeun heula tanaga jeung pikiran. Kalau kalau baca cerita tubuh bubuh barin oge, cekili barin mencetan punuk eta jalma. Malah suhage teu cicingeun manehna usaha sate kapola pikeun mantuan anu keur lumeh. Pikiran kuring geus sehat deui ngan tanaga samusna. Aya di mana kuring yeuh? Napuluh naon ieu teh? Eta jalma tumanya deui. Ieu disampur di pasisir laut Jawa deukeut Tanjung Priuk. Naon atuh make bisa kieu euy di baraya? Nanti teuleum ka laut atau aku maha. Ili panasaran, panon melong ka eta jalma. Wah, kuring aya nu ngabinasa. Kuring aya nu ngaborogod, tuluy dikunclungkeun ka laut. Kuring geus lila angkleung-angkleungan di laut. Ngadaguan malakala maot anu ngopangkeun. Atawa jalma nu nulungan. Kuring teu apa teh sabaraha minggu aya di laut. Sabab kuring teu ngitung waktu. Unggal panon poe meletek ti wetan mangrupai di hadapan. Aina kuring selamat aya di darat bari jeung aya nulungan. Kuring geus ampir beak hadapan sabab ilmu kuring geus korenas kabeh. Ampir-ampir teu kuat nandangan tunggara di laut. Cek eta jalma nyarita bari jeung kuring nisan lantaran sakujur awakna meni asa pasiksa. Aya mun nulungkeun aku mah mimitina atuh. Saha ngaran anjeun sanyana? Dengekeun. Kuring rek medar lalakon. Ngara anjeun nyaho. Kuring teh gedug bajang laut. Ngaran kuring Ki Jaladri. Aduh. Kuring batuk teu kuat. Penyakit beuki ripuh. Ari baran kuring beak kabeh lantaran kapal kerbu. Gara-gara pelang jeung kapal dagang nu kacina gedena. Kacilakaan kuring teh akibat pengkhianatan ku anak buah nu goblok ngaran Si Karta. Menang hurung di laut. Seterusnya kuring bisa nyelamatkan diri tina bahaya pati di laut. Dua anjing Si Kodir terus neangan musuh kebenaran kapangi. Kuring tarung tapi ele. Sama Si Karta lomba turna
Ya kuring giring kusku tambang serta dikunjungkan ke laut. Dua anjing si Kodin. Sejana si Kodin ngepai. Sebab temukan elmu ni cukup. Kuring ampir-ampiran pai. Melawanan sagara nuka ciru. Kat tidak pisan matak ngaribu kenana. Cek eta jalma tetela lainulian. Ki horeng teh ki jaladri nukung siri kunculungkin ka laut ku karta. Bung babaturanana tina kapal teh. Ku musuh hajeng ili meninga jenghok sabab ngadengi ngaran musuh disebut-sebut teh ku ki jaladri. Hehehe. Na karta urang mana cina teteh asawa mumpuring oge? Cek ili panasaran. Panon mencerong kana bibir ki jaladri. Hah. Tinyaho kada asal usul ma ku inggeleng mulengkep ma. Nganu jelas manena cukup jago sabab kungsi guru ka babaturan kuring nungaran murod. Bejana mah guruna teh keur jero panyara cina. Ari pang nangkling di laut gara-gara dipiceun ku kapal asing nu rek balayar kang jauh. Si Karta boga niat rek nyangan anak jeung pamajikanna kitu cina. Teh Ki Jaladri merangkeun sabagian tina kaayaan harta. Oh. Jadi mun kitu mah si Karta urang cileutik meureunnya musuh kuring. Sabau kuring geboga musuh nungaran karta nugis lila teu aya di lemur. Kabeneran nyegis mimiti kapangilacakna ye. Cek ili bangun bunga minaker. Sabab manehna jeung suha geus taun-taun neangan karta nu jadi musuhna. Rek ngayakin balitungan. Musuh anjen. Naon sababna? Ki Jaladri kaget. Derek-dek ili nerangkeun riwayat hirupna ti mimiti asup ka panyara. Nepi kadanget harita dipuntingan kunanya kaki Jaladri. Tak itu lelakon hatin mata kuring atoh. Menang laratan minaan si Karta. Tapi di mana ini si Karta? Tak disusul ku kuring. Sama brek nayakin balitungan. Mencenain modar salah seorang hati kuring mual waka tentrem. Oh jadi kicu. Ya muga-muga we. Mudi maksud ku mane Karta nu jadi musuh kuring ayina. Dan hanya akal kuring tu bisa nudukin di mana ayana si Karta. Sabab manena digawe dina kapal dagang, utang tusok balayar kana jauh, malah meminang ka mancanagara. Cek Ki Jaladri manehna beuki panasaran, hatena rada beunah. Tapi kapal teh pan aya ngaranna meureun kapal naon ngaranna? Ili keukeuh nanya sabab hayang tepung jeung karta. Wah, kapalna gede ngaranna Barito tilu. Sok balabu di Tanjung Priuk kira-kira sataun dua kali. Tak itu kanyawan ke kanyawan kuning deh. Oh, hei, si atunya tapi geus puluh itu mau bebari. Gimana nyake ini kapal tugas pelabuhan, sesuganan ayah kapal. Nu apal karena waktuna. Mun geus kanyawan waktuna balabu, urang tempo. Nah, ayah si Karta tawa uwe. Jadi, nah, Karta musuh kuring atau lain. Tak itu, eh, maksud kuring teh. Kumaha anjir, satu yuk. Cek kiri kaki jalan. Kuring bahasa tuju wae, sama bakal muntungin ke kuring. Tapi kuring panasaran kumala lakon usanyana, naon sababna kuring bisa kapangih di tempat. Ki Jaladri nanya deui hayang nyaho kana mimitina. Tilubat satu derek-dek atu ili nerangkeun lalakona, ti mimiti gagal nodong anu dina sedan, tug nepi kadanget harita. Thank you.
Para mitra kaum dami, harisa atu ini kemulian sadar. Itu sabab nama jika nama gusik baik kuduna yang kudu patahkan sabab badang-badang musuh hujan Jakarta sekili aktivitas. Bubur adun itu mah kuning dan hujan pisang. Tapi saya ngaran aja duaan kuning bisa diberi nyawa. Sekali-kali ya sobat kuning ngaran suha salmur dalam ini. Bubur kuning pinang lebaga. Tapi kumah aja nak. Namun yang ngerasa diri ibu ke kuring kuring rekening kadu angin waan sebab kuring jantan jak yang ini yang merupakan waktu kerulusin tanamu sudah di Jakarta dia tubuh ngabaraya malah dilebur begus pisanak sekadang sebab kuring wajar manuli kejalan baik kalau lakukannya anak yang berusuh hati heret kuru silih kecukup nah kuringanau hayu orang bareng di kuring dan wajahna kuru daik sangsara. Kuring itu buka tempat, buka dulur. Usaha ukurah ngelaku ngorong atau ngajamret. Untuk itu maunya atu. Sekiri lepot keputusan rekening yang sejalan. Ukurah, ukur dicari. Bila kapalang lu bela. Bukai gila mengkuring di sejak-jak mual mantep ke anji duaan. Memernukin bantuan. Kuring lain nanginakin anji mual kuat mengkuring melawanan si kata. Sebab manis nagis bunga ilmu itu. Ditambah ku pengalaman boba. Sebab sifat jadi kasar menggunakan. Mengadu kasang saraan salila jadi laut. Tapi sing percaya kuring sanggup keneh ngarumuhkan. Sikarta. Sebab. Sebagian gede tina ilmu Sikarta pemilik kuring. Manis na fungsi jadi murid kuring. Tak hidup. Kekujalan dulu. Dan jika ini bersifat yang rek ngebantu ikinan Sikarta. Ukur hati sebenarnya lagi. Ini dengan hunkan pisan, tapi tidak urusan gelut malah. Saya kuring itu bolos-trong-bolos-trong teing, sampai bu guru, kan dijago nunggis moyan. Hampir 5 tahun bu guru teh. Nyanyi-nyanyi nyawa malah kuring itu jawara itu. Cek kiri bangun reku. Agul ku kabisa sorangan, cantang ku unggul mendibandingkan diri ke jalan. Hahaha, syukur. Syukur, oi. Kuring bagja buka sobat anyar jawara. Memang wajar mun ngerasa bagja teh. Yuh, yang ini tidil. Sebab nung tetep ini di mual aman. Tapi kuat memang wah. Cek ini bari jung nangkung panon melong kaki jalan. Bisa. Dan wah bisa lumpang gancang. Sebab kuring ngelulus nil. Kamana tujuan urang dia ini? Di jalan diri maksa kinangkung. Urang ngelalanan yang ngerejeki sebab urang perlu dahar. Namun awak ni sejang-jang pisan orang balik kapal dalarang. Kuring perlu ngawawuhkan anjin ka guru kuring wayan ininya. Sekiri manih na ngarasa perlu pikir nepung-pikir kijala diri jeng guruna. Sekitu mah berarti luan lalimpang ninggalkan basisir sampur. Ibulah wetan desibar ku pajar kaya-kayaan bekinila bekicaan. Nu akhirna berai berang. Ili jeng baturna ges jauh di sisi laut. Kocapkan isuknya di jalan raya antara Jakarta Bogor anak sedang menunggu hingga ke Jakarta. Eta sedang licin ditumpakan keduaan menghiji lalaki jurnin menghiji bujus rada kolot katempona koreng karta dan sugana gus balik ngajung-jung ke kota Bandung. Bogor gus kaliwat si awi bus kasoran sedang menunggu yang harupan tanyakan di Cipayung. Harita di harupan diharupin anak ayat terus anu majunakan lor. Sedan kehalangan kapaksan turun pandemi resmiap tuwani lantaran kihari penalut baik kendaraan sejen. Tiba-tiba rada jengkel sabab hayang buru-buru tepi ke Bandung. Nah, untuk tengah rayap gitunya, apa itu mau barang lu? Bukan wahai kan rusuh teh. Sugana kuku terus terus mencet klakson beberapa kali. Tapi truk tetap maju alon itu ayah robah nak dapungi jalan nanyak belum diharup ayah truk sejen. Ya siapa tuh jentir aku untuk kabri? Tekar tanah hatian. Penjuani, mang, kagok lah. Jurusan itu meninggal ke mobil, power menggagabah tapi si tabrakan nanti. Cek sugana tului mencet beik lakso. Mulina
truk jengkelin ngerasa ganeng ku sorak lakson harita di tukang ayat tilu jalama narangku. Hampir kabeh ngareret ka tukang, breh sidik pisan. Karta ngajeng hok tuli molohok bakat ku hayang sidik. Nyaha ketempuan teh teu nyalahan. Lila-lila karta ngarewas ka sugana nu anteng ngajalankeun sedan. Sudah saya para mitra lah. Mereka diwe helanya dongeng nu judulnya nya eta. Naon para mitra? Oh, leres cipanon imun karya kilisa ina bagian ka 78. Mang Jaya Sapara kancang ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika binahan. Mudah-mudahan para mitra salamnya ayah nilai dibinanjar kawinjengnya. Langkung sahur bahaya care kina mang dongeng kini dongeng kirang ibu makin hapun mang atu para mitra sana kirang sono kini jenis kantung baik.